Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu video lagi dari channel Tams Auto Art. Kali ini saya akan memberikan video tentang proses airbrush. Yang menjadi medianya kali ini adalah sebuah miniatur bus skala 120 yang memakai bodi model Jetbus 2 dari Adiputro. Livery yang di request owner adalah bus pariwisata dari PO Kim KYM, namun di bagian PO doi minta ditulis nama anaknya. Bagaimana prosesnya? Langsung kita simak saja videonya. Setelah proses amplas dan epoksi, saya lanjutkan dengan warna dasar. Saya pakai hitam untuk membuat motif kartun. Tujuannya adalah untuk membuat outline pada garis pinggir kartunnya. Sedangkan pola kartunnya sendiri, saya menggunakan bantuan dari cutting sticker yang berbahan oracle. Tapi perlu dicatat ya, ini menggunakan cat dasar berbahan PU agar lem dari oracle nanti tidak berbekas di bagian cat. Setelah tadi dicat warna dasar dengan hitam lalu ditempel oleh cutting sticker, seluruh bagian yang ingin diwarnai dicat lagi dengan warna dasar putih untuk memberikan warna-warna pada isi motif pola kartunnya tersebut satu demi satu. Setelah selesai ditutup lalu disemprot dengan warna pink, karena base coat bis ini warnanya pink, dan diberikan warna-warna ornamen tambahan untuk liverinya berupa garis-garis grafis dan pelanginya. Satu demi satu warna diisi sampai terbentuk pola sama seperti bisnya. Jika sudah selesai, semua lakban kertas isolasi dan cutting stikernya bisa dicopot. Untuk bagian terkecilnya pun saya menggunakan cutting sticker, ya ini contohnya untuk font di topi bisnya ya. Ya ini setelah jadi warnanya saya semprot warna putih. Begitupun pada bagian bodi samping yang saya menggunakan mal dari bahan cutting sticker lalu disemprot warna putih. Setelah proses pewarnaan atau airbrushnya selesai, akhirnya seluruh bodi bis miniatur ini siap untuk melanjutkan ke proses vernis atau finishingnya. Jangan lupa untuk mengecek bagian-bagian bekas stiker, takutnya ada stiker yang tertinggal, jadi biar tidak ikut tertumpuk vernis. Lalu proses vernis pun bisa dilakukan 2 kali atau 3 kali agar grafisnya itu menjadi rata. Bagian kaca bis juga jadi perhatian, yaitu kita bersihkan stiker lamanya dan dipoles. Demikian video proses airbrush bus miniatur. Bila ada yang ingin bertanya tentang detail caranya atau ingin order jasa, bisa langsung datang ke workshop kami di Tams Auto Art, Bekasi Utara. Alamat bisa dicek di Google Map dengan nama Tams Auto Art. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.